venue-nya di luar, outdoor. Biasanya kan indoor ya. Iya. Outdoor keren. Abis dari sini mau kemana? Abis ini istirahat dulu lah. Sebentar status. Saya istirahat dulu, tidur dulu, terus malam mulai lagi. Ditunggu ya, barang. Bisa ngapain. Kita sih buat berikan tepuk tangan yang mari untuk Arif for Revenge. Halo Mas Arif. Ya, aman dulu. Ya. Oke. Nah, silakan duduk Mas Arif. Rencananya dalam waktu dekat ini mau bikin single lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Kapan kira-kira? Mungkin perkiraan 1 atau 2 bulanan lagi lah. Itu baru perkiraannya ya. Baru perkiraan. Berarti sekarang lagi proses recording? Recordingnya udah beres. Okay. Kita sekarang lagi konsep buat video clipnya. Hai. Jadi kan ceritanya tentang kolaborasi ya. Yeah. Saya mau tanya ke Aib. Jadi kan di timnya FKT kan banyak nih. Betul. Ada Robin Lalala gitu ya. Betul. Nah, gimana sih cara, misalnya kan kalian kan dari tahun 2006 ya kalau nggak salah. Nah, gimana sih caranya biar nggak bosen karena hampir tiap hari ketemu bareng, tetap kebangun mood. Untuk kalian kerja itu gimana kita? Kalau masalah mood ya kita tiap hari sering bercanda, jadi nggak terlalu dibawa serius. Hey hey kau, masa sama kakak gitu jahil ya? Cuman kalau emang kerjaan pasti serius untuk memulai manggung nih, mulai jam buat mainnya pasti serius. Cuman kalau kayak check sound serius tapi ada bercanda-bercandanya juga gitu. Di mana? Tasik? Tasik? Hah? Bogor? Cikarang? Kamu dari mana mbak? Dari Depok. Kamu? Sama temenan? Kenalan dulu dong. Kamu pulang dari Forest Fest dapet teman. Orang mau lagu apa? Apa? Tak mengalah? Tak mengalah. Bisa gak tak mengalah? Sorry ya, drummernya magang. Kacau nih. Ya, yang diapal dulu aja ya. Kita bawain Jentaka. Tapi gue mau manggil teman-teman dari Shock Monkey, ada Jalu sama Chandra. Tepuk tangan buat Jalu dan Chandra dari Shock Monkey. Cinta yang warna indah kini hanya tinggal reruntuhan yang menghantui. Pada akhirnya yang kusadari hanyalah sepi yang menyelimuti hatiku. Dan biarkanlah cintaka ini yang memeluk hatiku.